Oke, bro, bro, kita testing kamera lagi Moto G5S Plus ya. Ini HP Moto apa ya? Motorola mungkin. Ini resolusi full HD, bro, bro, masih 30 fps, resolusi 30 fps, full HD, stabilisasi video on ya, eyes on. Kayaknya sih fitur eyes ya, image, electronic image stabilization. Dan ini resolusi videonya, bro, bro, stabil banget di resolusi full HD. Ini bisa dinonaktifin, bro, bro, untuk resolusinya. Kita coba nonaktifin. Nah, jadi cropping videonya tuh agak jadi lebih lebar, cuman gerakannya tuh lebih kurang stabil, bro. Kita stabilkan aja. Nah, oke, okay, bro. Ini sudah stabil lagi. Eyes on ya, bro. Kita coba ke objek dulu. Ini di objek. Kurang fokus. Ini fokusnya agak kurang responsif, bro, bro. Harus di objek yang lebih besar, sepertinya. Nah, kalau di objek yang lebih besar tuh enak, bro. Tajam banget, anjir. Sumpah. Wih, enak banget, bro. Tajam, bro, bro. Ini masih resolusinya full HD, bro. Nanti yang 60 fps-nya kita coba juga. Bentar, ini gak autofocus lagi ya. Harus di tap di layar. Nah, baru objeknya normal. Oke, sekarang kita coba lari dulu. Ini saat lari, bro, bro. Anjay. Nah, ya, itu dia. Ini saat lari, bro, bro. Itu aku pegang pakai satu tangan. Hasil videonya seperti ini. Ke langit. Ini langitnya berawan, bro, bro. Dia berawan, jadi kalau kurang kelihatan jelas ya mohon maaf saja. Berawan, awan putih, jadi kalau ngelawan backlight tuh objek di sekitarnya tuh udah digelap, bro. Overall sih bagus ya untuk video mah. Ada ace-nya yang putih tuh fitur ace, bro. Untuk plugging-plugging mah lebih stabil. Ini masih 30 fps. Nanti yang 60 fps-nya kita coba juga. Kita zoom dulu, bro. Tidak apa-apa kalau tidak ngezoom. Nah, kalau ace on dan bisa ngezoom tuh enak, bro. Jadi lebih stabil. Sekarang saatnya zoom nonaktifkan. Nah, ini fitur eyes-nya di nonaktifkan, bro. Tukar lebih goyang-goyang. Kita aktifkan lagi. Nah, lebih halus ya. Lumayan, bro. Oke. Seperti itu video ini resolusi full HD ya. Sebelumnya aku tes yang HD lalu full HD sekarang. Dan sekarang kita coba yang 60 fps ya. Kayaknya sih full HD, full HD 60 fps. Dan ada 4K-nya juga, bro. Nanti kita cek juga. Dan untuk kamera depannya aku cek juga. Pokoknya masuk ke channel playlist kamera saja. Di sana banyak full original. Ini apa yang terus watching dan... Oh, just separate, bro. Yo.